Lynch kabir belok. Masih lemah, sebuah tendangan yang sangat baik dari Lynch kabir belok. Mudah saja bagi penjaga gawang Mukelo. Main tadi bersikara melalui Mursid Moni. Sutikno kali ini. Ya, sebuah setting serangan yang dibangun, yang baru saja dilakukan atau diperlihatkan para pemain Persitara. Nyaris saja menggetarkan gawang dari Mukti Ali Raja. Sebuah tendangan berbalik badan yang tadi di... Kembali Tantan, masih Tantan. Lewati Usek Munandar, Tantan terlalu lemah. Ya, dan sebuah finishing dari Tantan. Umpan yang atau tendangan yang tadi dilepaskan oleh Tantan juga. Kita nantikan kembali sebuah tendangan bebas bagi Persitara dihadapi oleh DM alias Deddy Mulyadi. Wow! Masih mampu ditepis oleh Mukti Ali Raja. Sebuah tendangan yang sangat terukur oleh Deddy Mulyadi. Sangat tepat dilakukan oleh Mukti Ali Raja ke arah yang sulit sebetulnya tendangan Deddy Mulyadi tadi. Ya, cukup keras terarah. Dan bagaimana Deddy dengan tim papan atas Persipura, mereka akan menghadapi Persipura, kemudian Persiwa Wamena, setelah itu mereka harus menghadapi Sriwijaya FC, dan kemudian menghadapi Persib Bandung. Ini semua mereka lakoni di 4 pertandingan di kandang sendiri. Kemudian mereka juga akan kembali away menghadapi Persija Jakarta. Ya, dengan cuma di Rojonegoro, Mitra Sepak Bola, jangan kemana-mana.